bersama-sama dalam acara puncak milenial Rock Safety Festival Polda Kalimantan Selatan tahun 2019. Acara puncak milenial Road Safety Festival yang digelar di area Kaprideg Kantor Gubernur Jalan Trikora Banjarbaru pada Minggu 17 Maret 2019 berhasil mencatat banyak rekor hingga memborong penghargaan MURI. Kehadiran 210.000 orang yang 90% merupakan generasi milenial mendapat apresiasi dari MURI dan juga Lembaga Prestasi Indonesia Dunia dalam beberapa kategori. Di antaranya sajian makanan untuk kaum milenial dari gerai UMKM terbanyak yakni 160 gerai. Kemudian main game lalu lintas oleh kaum milenial terbanyak yakni 11.547 orang dari 17.603 orang yang mengunduh aplikasi game Sitala milik Polres Tanah Laut. Selanjutnya lomba pidato dalam 3 bahasa terbanyak. Deklarasi keselamatan berlalu lintas bersama pelajar terbanyak, serta mobil pelayanan SIM pertama dengan fasilitas informasi dan hiburan yang dilaksanakan selama 72 jam non-stop. MURI Indonesia yang dicapai oleh Polda Kalimantan Selatan ini tidak lain tidak bukan karena dukungan masyarakat milenial Banua. Jadi penghargaan ini pada dasarnya adalah untuk kaum milenial Banua. Yeay, luar biasa. Sementara Wakapolda Kalsel turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang hadir dalam kegiatan sebagai gerakan moral tertib berlalu lintas bagi kaum muda itu. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, korban, terutama korban dari milenial ini akan berkurang lah kecelakaannya. Diharapkan akan berproses di dalam diri mereka dan mereka akan sadar dengan sendirinya bahwa mereka memerlukan yang namanya tertib berlalu lintas. Jika tertib berlalu lintas, maka mereka akan selamat dan mereka tentunya akan bisa menggapai cita-citanya. Adapun peserta yang paling beruntung mendapatkan hadiah utama 1 unit mobil dengan nomor undian 023818 yang undiannya dicabut dan dibacakan oleh Gubernur Kalsel Haji Sabirin Nor atau yang akrab disapa Paman Birin. Firman Antara TV Portal Kalsel melaporkan.